Desta gugat cerai sang istri ke pengadilan, Natal Syariki seketika drop. Deddy Mahendra Desta melayangkan permohonan talak cerai istrinya, Natasha Rizky, Pengadilan Agama Jakarta Selatan 11 Mei 2023 lalu. Kabar tersebut pun membuat heboh publik karena tidak ada yang menyangka Desta akan mencerai sang istri. Baru-baru ini beredar kabar Natasha Rizky pingsan seketika saat Desta resmi layangkan gugatan cerai ke pengadilan. Informasi tersebut disebar melalui unggahan video oleh kanal YouTube Portal Jurnalis pada Kamis 18 Mei. Baru tayang 7 jam yang lalu, unggahan tersebut sudah ditonton lebih dari 1,9 ribu kali. Gempar siang ini, Natasha Rizky langsung drop saat mengetahui Desta resmi gugat cerai di pengadilan. Judul unggahan video tersebut. Gambar sampul video tersebut menampilkan sosok Desta yang sedang memegang sebuah berkas surat. Sementara di sampingnya, tergeletak lemas perempuan mengenakan pakaian serba putih pingsan. Di latar thumbnail, tampak awak media seolah mengabadikan momen tersebut. Mereka menodongkan kamera dan ponsel. Natasha pingsan seketika saat Desta resmi gugat cerai di pengadilan. Narasi yang ditulis dalam thumbnail video tersebut. Lantas, benarkah klaim tersebut? Video berdurasi 2 menit 4 detik tersebut tidak terdapat bukti valid ataupun pernyataan resmi yang mendukung klaim yang ditampilkan dalam thumbnail ataupun judul video. Narator dalam video tersebut hanya membacakan ulang berita terkait Desta yang melayangkan talak cerai terhadap istrinya, Natasha Rizky. Namun tidak ada penjelasan terkait Natasha Rizky yang disebutkan pingsan ataupun drop. Potret Desta dalam thumbnail merupakan hasil editan, seolah sedang memegang sebuah berkas, ditambah perempuan yang pingsan di thumbnail bukanlah Natasha Rizky. Berdasarkan penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa klaim yang menyebut Natasha Rizky drop setelah sang suami Desta menggugat cerai ke pengadilan merupakan informasi keliru alias hoax. Isi video, judul, dan thumbnail tidak memiliki keselarasan. Selain itu, foto yang dijadikan sampul video merupakan hasil editan alias rekayasa.